Sekarang jam 12:30 pagi, gue lagi di dalam pesawat menuju ke Jepang. Trip kali ini bakal nasi karena gue gak cuma berdua sama Tipang, tapi gue rame-rame sama yang lain juga. Tipang, kamu ngapain? Fitnah gua terus, fitnah! Waktu di Osaka adalah 1 jam lebih cepat daripada waktu di Denpasar. Suhu di darat dilaporkan 16 derajat Celsius. Oke, kita sudah sampai di Osaka. Tapi kok kayak lagi di Gambir ya? Ini tidak terlihat seperti lagi di Jepang. But it's okay. Mungkin di luar akan terlihat lebih Jepang. Wow, dingin ya? Dingin lagi! Sekarang di sini kira-kira pukul 8 pagi. Cuacanya sih cerah, mataharinya banyak tapi lumayan dingin. Thank you for your collaboration. This is Hokkaido. Hokkaido is located here. Kita sampai di hotel, pasukan hari ini lihat. Ada salsa, ada anak makan. Ada anak jajan. Anak makan. Anak makan. Ada Reza Arab. Otovian. Ada banyak banget di sini. Kita nanti siang mau kemana sih? Arif Muhammad. It's me. Oke, gue baru selesai mandi. Sekarang kita mau nyari makan. Kita lihat ini udah ada siapa aja. Halo. So, Arif. Halo, Arif. Hi, Hana. Nice to meet you. Ini sekarang coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Kita mau cari makan di mana, Ismi? Barusan dikasih waktu 1 jam. Pada ngapain aja di kamar? Gue mandi. Ini pasti tempat beli baju yang ala-ala Jepang ya? Aku suka banget suasana di sini. Kamu mau nyari makan apa di sini, Bang? Ada special request nggak? Kira-kira apa yang harus banget kita coba di sini? Sushi dong pasti. Sushi ya? Semua makanan tradisional Jepang harus dicoba, sama green tea harus dicoba. Oke, kita cari ocha gratis di sini. Ayo, Tipang, kamu mau ikut atau tinggal? Thank you. Thank you. Konnichiwa. Nagasaki. Wow. Mukanya kasihan. Tipang, ini challenge dari aku. Kamu harus makannya pakai sumpit. Kamu enggak bisa pakai sumpit, kan? Ada ini. Itu bukannya buat ambil nasi, ya? Kok asem? Kok es krimnya asem? Oke, kita semua sudah selesai makan. Enak. Selamat siang. Selamat jalan. Selamat jalan. Enak ya? Bye-bye, selamat malam. Enak. AGJ, anak gaul Jepang. Review singkat mengenai makanan yang gue makan tadi. Ikannya enak, ayamnya enak. Eh, Jepang, what are you doing? Oke, karena vlog hari ini berkolaborasi dengan Glico, hari ini kita bakal di-invite ke kantornya Glico. Jepang, kamu tahu Glico gak sih? Aku suka. Kamu tahu Pejoy-nya gak? Tahu, tapi kalau aku yang paling suka Glico itu ini loh, yang perusahaan yang bikin Poki Banana. Gue suka banget Poki Banana sama strawberry. Nah, sekarang kita diundang buat main ke kantornya. Ini dia nih yang bikin Poki Banana. Kantornya lucu banget. Di depan kantornya tadi ada kayak biang lala. Biang lala, nanti gue kesana. Excuse me. Wow. Ini surga dunia. Sayangnya nggak semuanya masuk Indonesia. So it's just a display ya. Oh, Glico bikin es krim juga. Sayang banget ini nggak boleh dimakan, cuman boleh diliatin doang. Ini esensinya dari vending machine, hanya akan keluar kalau kita lihat. Itu kalau mau ke situ lihat mana ya? See you again. Bang, ini kita naik berapa kilo di sini? Kita nyobain es krim dulu, Bang. Thank you. Jadi tadi kita dijelasin banyak banget di dalam. Ternyata ini perusahaannya udah lama banget si Glico ini. Dan selain bikin poki, mereka bikin banyak banget cemilan lain. Salah satunya es krim. Sumpah itu harus coba. Lo harus nyoba, tadi gue nyobain, gue gak rekam, enak banget. Ntar sore kita nyobain lagi es krim yang lain lagi. Itu enak banget. Nanti gue videoin deh, tadi gue lupa videoinnya. Jadi kita sekarang nunggu busnya. Nah, kita mau foto-foto dulu di sini. Ayo kita foto. 1, 2, cheers. Oke, kita sudah sampai untuk joget-joget di vending machine.
This one? Oke, jadi ini dia nih. Kita kalau misalnya mau beli es krim di sini, kita harus joget dulu di depan sini baru es krimnya keluar. Kamu mau nyoba? Iya. Coba aku mau coba. Ayo, Bruan. Oke. Let's start. Oke. Aku Emily. Ini mau jatuh HP-nya. Sini, Bruan. Ayo, Bang. Dapetin es krimnya, Bang. Kenapa? Cowok-cowoknya lebih jago dari yang cewek. Aku lebih jago dari Tipang. Enak banget. It tastes so good rasa soda. Ini kamu dapat tadi? Iya, kamu mesti coba. Kamu pasti shock. Sinting kan? Sumpah ini es krimnya enak banget. Sekarang mari kita coba es krim yang gue menangkan dari dance tadi. Oh my god, kamu cobain punya aku, sumpah. Sumpah enakan punya gue, jarang ditemuin soalnya rasa soda kayak gini. Enakan punya kamu, tapi punya aku enak juga. Lo kalau misalnya lo ke Jepang, lo harus nyobain es krim Gliko. Tapi good newsnya adalah es krim ini bakal ada di Indonesia. Nice. It's time for belanja. Kita mau ke tempat yang jual barang-barang unik. Kalian kira-kira mau giveaway apa? Flying Tiger. Banyak yang lucu-lucu di sini. Buat yang gak punya nih, kamu beli apa? Buat siapa? Buat dari aku sendiri. Ih, kamu nih beli yang gak penting. Betul. Terus dapat kembalian, bisa langsung dipakai. So cute. Aku jadi hijabers. Wow, Ipang, kita perlu an pictures nih buat fotoin di sini. Suasananya enak banget di sini. Kamu ngobrol sama aku. Suasananya enak banget di sini. Adem dan bersih banget di sini. Chandra mau pijat, Chandra. Lo mau pijat? Enggak usah sosok ngeliat-ngeliat gitu kalau mau pijat. Sukia doang, wah. Wow. Kelihatan enggak sih di kamera? Kita kemana sih jadinya? Sana. Seru banget ya di sini suasananya. Kemarin kan sebelum nikah kamu pengennya kita sering jalan-jalan kan? Iya. Sekarang kita sering banget jalan-jalan. Habis dari Jepang kamu mau kemana lagi? Belum ada buntutnya, ntar mau pergi jauh-jauh jadi susah. Kita habiskan saja. Setahun pertama pokoknya kita mau jalan-jalan dulu keliling dunia. Puas-puasin dulu, iya gak? Yes. Doain aja banyak rezeki. Au. Wah. Ini sign Glico-nya gede banget. Tapi lampunya gak nyala ya. Baru tadi kita dari kantornya, terus sekarang kita ketemu sama sign-nya. Wow. Lampunya nyala. Dari mana tadi? Dari Bandung. Jauh-jauh dari Bandung ketemunya di Jepang juga. Kepitingnya gerak, Bang. Kayak waktu itu kamu masak di rumah. Kamu gak mau nyoba kepitingnya ini? Kayaknya lucu deh. Apa? Wow, ini masih hidup? Gila, ini gede banget. Kayak gurita. Sumpah ini lift sempit banget. Ini kalau di film-film action, pintu kebuka, mafia semua lagi main judi. Main mahjong. Mahjong. Oh. Ini namanya Japanese crepe. Enak banget. Oke, sampai jumpa besok. Dah. Gila, di sini pagi-pagi dingin banget. Ini kaca berembun saking dinginnya. Dan kalau kacanya dibuka lebih dingin di luar coba daripada di kamar. Thank you for your cooperation. And from now we're heading for Kyoto.
Yumei Yakata. Daripada aku salah pilih warnanya Nora, mending kamu pilihin aku deh, Pak. Kayaknya bagusan yang merah. Oke, sekarang kita sudah sampai di Temple Kodaichi. What is that? To make the prayer, prayer realized. Yes, that's okay. Right, that's right. Oh my god. Put the water inside. Okay. Oh my god. And put. Aku lagi. Rinse your mouth. Yeah. Rinse your mouth. Your. Oh, finish. Okay. Ambil udunya selesai. Satu, dua. This is so Japan. Itu taksi belum ada di Jakarta namanya. Jindikisha. Jindikisha means human taxi. Human taxi in Japanese. Sekarang kita mau nyari makan. Kyoto. Di sini tuh tempatnya tuh bagus banget suasananya, cuman sayang banget gue enggak boleh bawa drone. Kayak old town-nya gitu. Ini kayak desa kali ya? Iya, kayak desanya gitu di Jepang. Tuh lihat dari rumah-rumahnya. Lucu banget kayak di kartun-kartun Jepang. Wow. Totoro. Ya, yeah, we know Totoro. Ini keren banget, ini kayak Jepang zaman dulu. Aku enggak boleh bawa drone. Kalau aku bawa drone bisa terbang sana-sana. Jadi otoritas di Jepang itu kita enggak boleh nerbangin drone sembarangan. Makanya gue enggak bawa drone sini. Soalnya biasanya kalau misalnya nekat bawa gitu di airport tuh ditahan. What is that? Oh my god. Ini rice cracker. Oh, mau dong. Terus aku makan. Kenapa? Kita nanjak, ini tinggi banget dari bawah ke atas karena restorannya ada di atas. Kalau kata pepatah orang Jepang, suidana choko mate idare taiko de. Say hi. Hi. Thank you. Wow. Salmon ya, di bawahnya ada juga. Wow. Nice. It looks good. Goodbye, thank you. Okay, kita sekarang udah ganti baju lagi. Kita menuju ke Tokyo naik kereta Shinkansen. Ini kereta paling cepet di dunia. Kenceng banget, kira-kira kita 2 jam naik kereta. Gue gak boleh pakai kamera di stasiunnya, jadi gue matiin. Yeah. Yeah. Yes. Camera, wow. Camera in kaca. Yeah. Can we go up in Tokyo Tower? Tokyo, yes. Go up. Even now, this good. Jepang, kamu ngapain? Ayo. Kamu kayak anak Jepang hilang tuh nggak? Try again. Ena. Ena apa? Ena.